Baik, kita kembali ke Ibu Lailatis Sharifah atau Ustazah Lailatis. Familiar sih sebenarnya dipanggil Ustazah Latis lah ya. Iya, Latis. Baik, nah ini kembali ke tadi yang beliau sampaikan terkait dengan rukhsah bagi ibu hamil dan ibu menyusui di ya. Bulan Ramadan ini, Bu Latis ya. Kami persilakan kembali, Bu. Iya. Sekedar informasi mungkin ya, permulaan sebelum putusan tarjih, madhab itu berbeda pendapat. Hanabilah sama Syafi'iyah itu mengatakan ibu hamil dan menyusui itu disesuaikan karena apa dia mengganti puasanya atau tidak puasanya. Kalau karena ada khawatir terhadap nutrisi bayi misalnya, maka itu dia malah jatuhnya kena dua, qadha dan fidyah. Tapi kalau hanya khawatir terhadap diri sendiri, cukup qadha saja. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan cukup qadha saja, kalau Imam Malik membedakan ibu hamil cukup qadha, kalau ibu menyusui itu qadha dan fidyah. Jadi ada berbagai macam perbedaan pendapat kalau dalam mazhab fikih. Nah, bagaimana Muhammadiyah memutuskan begitu ya, majelis tarjih terutama melihat dari ayat dikatakan dalam Al-Baqarah 184, wa'alalladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, yang memiliki ketidakmampuan atau berat bagi mereka untuk puasa, maka baginya membayar fidyah, itu menjadi dalil umum. Kemudian dalil khususnya adalah Ibnu Abbas diriwayatkan menyatakan kepada hamba sahayanya, Ibnu Abbas mengatakan, anti kamu bimanzilati, kamu tuh posisinya seperti yutiqun, orang yang tadi berat menjalankan puasa, maka fa'alaikil fidyah, kamu fidyah saja, tidak perlu mengqadha. Nah, jadi ayat-ayat tadi yang digunakan oleh para imam madhab juga itu kan masih yang umum, sedangkan yang khusus dari Ibnu Abbas tadi itu yang dikuatkan oleh Muhammadiyah, sehingga memang bagi ibu hamil dan menyusui cukup membayar fidyah saja, tidak perlu mengqadha begitu. Dan ini sesuai dengan nilai dasar dalam agama Islam. Agama Islam itu at-taisir, sebagaimana firman Allah, yuridu bikumullah al-yusra wa la yuridu bikumul usr. Jadi Allah itu ingin kemudahan buat kita, tidak kesusahan. Kemudian juga sesuai dengan prinsip dasar Islam juga, bahwa puasa itu maslahah, untuk maslahah, tidak untuk madarat. Nah, jika kemudian ibu hamil atau menyusui sudah dia tidak berpuasa lalu harus mengganti plus bayar fidyah misalnya kan ya, belum lagi kalau misalnya dia ya kalau tahun ini saja hamil dan menyusui, tahun depan lagi, tahun depan lagi, kan jadinya memberatkan, sehingga ini tidak sesuai dengan nilai dasar Islam. Nilai dasar Islam itu memudahkan kepada hambanya, tidak memberatkan. Kemudian juga nilai dasar Islam itu wasatiyah. Wasatiyah itu artinya seimbang. Nah, seimbang itu antara dunia dan akhirat itu seimbang. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan dari Muhammadiyah memutuskan bahwa ibu hamil dan menyusui tadi cukup membayar fidyah, tidak perlu mengqadha. Begitu. Iya, baik. Ini dan ini luar biasa ya. Kemudian bagaimana Muhammadiyah melihat seorang perempuan itu ya, merupakan sebagai perempuan gitu ya, mengkaji sedemikian rupa. Jadi Bu Latis mungkin juga bisa diberikan kepada pemirsa sekalian bahwa apa sih sebenarnya yang melatar belakangi kemudian munculnya rukhsah bagi ibu hamil dan menyusui ini. Secara fisiologis mungkin Bu Latis bisa bercerita kepada kita semua. Oke, okay. Ya memang namanya hamil dan menyusui itu kan dinyatakan dalam Al-Quran ya, wahnan ala wahnin. Jadi sangat berat begitu ya, bahkan berat di atas berat kan, makanya memang diperintahkan kepada anak untuk berbakti kepada orang tua, terutama ibu ya. Dalam hadis Rasul kan ketika ditanya antara ibu dan ayah mana yang lebih dahulu kan begitu, ibumu sampai 3 kali ibumu, ibumu baru bapakmu. Nah, ini sebenarnya kan latar belakangnya adalah karena tadi betapa ibu itu melahirkan dan menyusui itu mengalami beban begitu ya, bebannya bukan hanya secara fisik tapi juga psikologis juga kan, ketika mungkin dalam ilmu psikologi terkini ada istilahnya ketika bayi baru lahir itu ya, bagaimana ibu mengalami perubahan luar biasa. Ibu itu yang biasanya kalau kita gadis kan masih bisa nih tidur tenang, kemudian ketika anak lahir ada sindrom-sindrom baru ya yang menghadapi ibu, belum dia harus menyesuaikan antara situasi kelahiran anak, dan kemudian dia harus berdamai dengan dirinya yang biasanya bisa bebas, tapi dia harus lebih mendahulukan anak dibanding
dirinya sendiri. Nah, ini beban yang apa, ini dasar yang bisa dilihat kenapa Islam memberikan keringanan kepada ibu hamil dan menyusui. Baik, terima kasih Bu Latis. Nanti kita akan kembali untuk menyimak kembali tausiah dari Bu Lairati Sarifah LCMA. Tapi kita mesti jeda dulu untuk iklan yang satu ini. Kita jangan kemana. Kebaikan sekecil apapun sangatlah bermakna, karena setiap langkah adalah kebermanfaatan bagi sesama yang terus mengalir tanpa henti. Di bulan Ramadan, sebarkan kebaikan menjadi manfaat. Wardah, langkah baikmu berarti. UAD. Apa itu zakat? Menurut bahasa, zakat atau al-zakat adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Menurut istilah, zakat adalah ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberi harta sendiri kepada orang yang berhak menerimanya. Apa itu zakat penghasilan dan zakat harta? Zakat penghasilan dapat dilakukan apabila penghasilan tersebut telah mencapai nisab dan telah haul masa 1 tahun. Sedangkan zakat harta adalah zakat yang dikeluarkan tiap tahunnya. Sekarang membayar zakat lebih mudah dengan aplikasi Lazismu. Kebaikan sekecil apapun sangatlah bermakna, karena setiap langkah adalah kebermanfaatan bagi sesama yang terus mengalir tanpa henti. Di bulan Ramadan, sebarkan kebaikan menjadi manfaat. Wardah, langkah baikmu berarti. Baik, kita masih bersama dengan Ibu Lailati Sarifah LCMA, Majelis Pembinaan Kader PP Aisyah, dan juga Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sebenarnya apalagi sih? Oh, dosen UIN ya, Bu Latis ya. Oh iya, beliau juga dosen Universitas Islam Negeri, Yogyakarta. Dan ibu bagi dua putranya. Satu. Oh, satu. Ibu bagi satu putranya. Baik, terima kasih pemirsa sekalian. Jadi kita masih akan mendengar tausiahnya dari Ibu Lailati Sarifah LCMA, dan tema kita adalah tentang bagaimana membayar fidyah untuk ibu hamil dan menyusui. Nah, ini menarik ya, karena kali ini kita memperbincangkan tentang fidyah bagi ibu hamil dan menyusui, karena memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan masuk ke kita dari masyarakat. Sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan bagi ibu hamil dan menyusui di era pandemi di bulan Ramadan seperti ini ya. Nah, tadi Bu Lati sudah menyampaikan di segmen pertama bahwa ada rusuh, ada kemudahan-kemudahan bagi ibu hamil dan menyusui. Di antaranya bahwa ibu hamil dan ibu menyusui diperkenankan untuk tidak berpuasa dan dengan cara membayar fidyah. Tapi Bu Latis, apakah dimungkinkan sebenarnya ibu hamil dan menyusui juga melakukan atau beribadah puasa sebenarnya? Puasa, iya, sebenarnya memungkinkan ya. Yang penting kita bertanya kepada ahlinya tentu. Dari dia cukup membayar fidyah, tidak perlu mengqadha begitu. Ya. Nah, itu dalil-dalil yang digunakan. Nah, jadi itulah dasar kemudian dalil-dalil yang memberikan pencerahan pada kita bahwa ibu hamil dan ibu menyusui itu bisa membayar fidyah saja. Nah, sekarang caranya dan bentuknya seperti apa?
yeah. Pembayaran fidyah ini, Bu. Oke, okay. Kalau dalam Al-Qur'an sendiri kan tadi fidyatun ta'amu miskin ya, yeah. Memberi makan orang miskin. Nah, kemudian dalam hadis dinyatakan itu mut gitu ya. Mut itu sekitar 6 ons. Kalau pada masa lalu kan memang ukurannya gandum. Nah, berarti dapat kita pahami itu makanan pokok. Jadi atau apa yang dimakan oleh yang membayar fidyah. Nah, memang ada beberapa pendapat ulama juga yang mengatakan satu sok seperti zakat fitri. Jadi 2,5 kilogram lebih, atau ada yang mengatakan juga 2,8, dan banyak pendapatnya. Jadi sebenarnya dari banyak pendapat tadi dapat kita simpulkan sebenarnya itu tidak membatasi, tapi justru memberikan keleluasaan bagi ibu hamil atau menyusui yang tidak bisa berpuasa dan membayar fidyah, dia bisa mengganti dengan memberi makan orang miskin paling sedikit satu mut tadi, 6 ons makanan pokok yang dimakan. Dan biasanya kan mungkin kalau di fatwa lajnah Buhos Islamiyah itu ya, itu paling tidak 2 kali makan begitu. Nah, jadi satu kali tidak berpuasa kita ganti dengan memberi makan orang miskin dengan 2 kali kali makan, atau ya tadi paling sedikit 6 ons. Nah, itu. Oke, baik. Nanti kita akan kupas kembali sebenarnya seberapa sih besaran dari fidyah itu, baik itu ibu hamil dan ibu menyusui. Tapi kita mesti jeda dulu untuk iklan yang satu ini. Jangan kemana-mana. Kebaikan sekecil apapun sangatlah bermakna, karena setiap langkah adalah kebermanfaatan bagi sesama yang terus mengalir tanpa henti. Di bulan Ramadan, sebarkan kebaikan menjadi manfaat. Wardah, langkah baikmu berarti. Jangan biarkan tanganmu tergenggam. Bukalah, mari bergandeng tangan. Berbagi kepada sesama yang membutuhkan dan perlu bantuan. Di tanganmu Allah memberi rezeki agar mengalir kepada hamba lainnya. Lewat zakat, infak dan sedekah, maka tanganmu akan menjadi berkah. Lazizmu selalu siap membantu. Membangun umat, capai kesejahteraan.
Baik, tidak terasa 30 menit hampir usai acara pengajian kita di sore hari ini. Dan kita kembali ke Bu Lailatis Sharifah. Bu Lailatis, tadi mungkin pemirsa butuh kembali diterangkan secara detail mengenai bentuk dan cara pemberian fidyahnya Bu Lailatis. Dia secara langsung saja ya Pak ya, berdasarkan fatwa itu bentuknya bisa matang atau mentahan atau uang. Jumlahnya itu sesuai kemampuan yang tidak berpuasa tadi, bagaimana dia makan sehari-hari. Bagusnya memang seperti dia makan sehari-hari. Jika memang dia 3 kali makan dalam sehari atau 2 kali atau sekali sesuai kemampuan dia tersebut, sebegitu besar begitu pula besarnya dia memberi makan kepada orang miskin. Satu hari berarti 1 kali memberi makan ke orang miskin, atau bisa jadi dia langsung jumlahkan 29 hari misalnya atau 30 hari langsung diserahkan kepada satu orang miskin, atau boleh secara cicil 1 hari 1 orang, 1 hari 1 orang, atau boleh juga dia mau hanya 1 orang langsung dia berikan jumlah 30 hari, atau dia bagi dalam 1 hari misalnya buka puasa bersama langsung dia kasih itu 30 orang atau 29 orang untuk buka puasa bersama, itu juga boleh. Jadi berdasarkan dalil-dalil itu sebenarnya tidak membatasi, tapi justru memberi keleluasaan. Iya, nah, begitu. Apakah kemudian juga bisa dalam bentuk yang lain selain makanan, Bu Lailatis? Iya, bisa tadi bahan dasar ya, misalnya beras dan lauk pauknya, atau berasnya saja, atau yang sudah dimasak, ya, atau uang. Nah, lebih maslahah memang untuk masa sekarang di fatwa dinyatakan uang itu lebih maslahah, karena yang tahu apa yang bisa dimakan dan enak dimakan kan yang diberi. Betul. Jadi kalau kita beri uang kan lebih bermanfaat untuk mereka daripada kita memasakkan, siapa tahu malah masakannya belum tidak sesuai selera mereka. Iya, iya, betul. Okay. Nah, untuk besarannya bagaimana itu, Bu Lailatis? Besarannya memang tadi. Satu hari berapa satu rupiah? Iya, satu hari sesuai kita makan berapa, atau mungkin semampu kita. Kita mampu satu hari itu makannya misalnya, anggap aja kita makan di angkringan ya, 10.000 misalnya sekali makan, dan kita makan 3 kali, berarti 1 kali tidak berpuasa diganti 30.000, boleh seperti itu. Ya, ya. Jadi tidak hanya kemudian dalam bentuk makanan ya, yang diberikan kepada orang. Nah, kriteria orang yang diberikan fidyah, Bu Lailatis? Iya, memang kriterianya orang miskin ya, dan orang miskin itu kan dimaknai orang punya pekerjaan, tapi memang dia tidak cukup banyak untuk mencukupi segala kebutuhannya. Jadi seperti punya pekerjaan tapi tidak tetap gitu. Nah, itu salah satu contohnya orang miskin itu. Paling tidak mendapat ada warga yang memang memiliki surat keterangan tidak mampu ya. Iya, betul. Kita kan bisa melihat tetangga kita ya, mana yang kira-kira ya satu komplek itu mana yang paling kelihatan tidak berlebih dibanding lainnya, itu bisa kita lakukan, karena tetangga itu kan haknya juga ada kelebihan. Dia tetangga plus misalnya miskin, maka dia punya 2 hak. Apalagi kalau misalnya dia saudara, tetangga, miskin, nah dia punya 3 hak atas kita. Sebagai orang miskin, sebagai saudara, sebagai tetangga. Oke, baik. Nah, terakhir tadi ketika Bu Lailatis menyampaikan tentang selain makanan sehat, pasti juga ada bahan-bahan pun demikian ya. Yeah. Bahan yang setara untuk menjadi bahan siap saji tadi ya. Iya. Dalam bentuk apa? Gandum kan, dalam bentuk beras, dalam iya, bentuk. Iya, kalau kita mungkin lebih cocoknya beras ya, karena beras, yang ya, kita makan kan beras begitu. Baik. Baik, terima kasih Bu Lailatis. Kiranya demikian pengajian sore kita di TVMU sore hari ini. Terima kasih kepada Bu Lailatis Sharifah LSMA yang telah berkenan untuk berbagi sama-sama ilmu kepada kita, sehingga kita semakin tercerahkan bahwa ibu hamil dan ibu menyusui memiliki ruhsah kemudahan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan cara membayar fidyah. Baik itu dengan bahan mentah